Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tumbas Mobil. Pada video kali ini, kami akan memberikan informasi mengenai update daftar harga mobil Dacia terbaru di bulan Juli tahun 2022, lengkap dengan diskonnya untuk wilayah Jawa Tengah. Nah, kira-kira berapakah harga netnya? Nah, untuk lebih jelasnya, simak video ini sampai selesai. Tapi sebelumnya, jangan lupa klik like pada video ini, tekan tombol subscribe, dan nyalakan bell-nya untuk mendapatkan notifikasi terbaru seputar mobil Dacia. Pertama, kita mulai dari mobil Dacia mesin 1300cc yang tipe manual. Untuk mobil Dacia mesin 1300cc yang tipe manual di wilayah Jawa Tengah pada bulan Juli tahun 2022 harganya adalah Rp229.200.000. Untuk diskonnya pada bulan Juli tahun 2022 sebesar Rp20.000.000, sehingga untuk harga netnya menjadi Rp209.200.000. Dari mobil Dacia mesin 1300cc yang tipe manual, sekarang kita naik ke tipe di atasnya. Di sini ada mobil Dacia mesin 1300cc yang tipe manual. Untuk mobil Dacia mesin 1300cc yang tipe manual di wilayah Jawa Tengah pada bulan Juli tahun 2022 harganya adalah Rp232.400.000. Untuk diskonnya pada bulan Juli tahun 2022 sebesar Rp20.000.000, sehingga untuk harga netnya menjadi Rp212.400.000. Dari mobil Dacia mesin 1300cc yang tipe manual, sekarang kita beralih ke mobil Dacia mesin 1300cc yang tipe automatic. Untuk mobil Dacia mesin 1300cc yang tipe automatic di wilayah Jawa Tengah pada bulan Juli tahun 2022 harganya adalah Rp249.800.000. Untuk diskonnya pada bulan Juli tahun 2022 sebesar Rp20.000.000, sehingga untuk harga netnya menjadi Rp229.800.000. Ini mobil Dacia mesin 1300cc yang tipe X. Sekarang kita naik ke tipe di atasnya. Di sini ada mobil Dacia mesin 1300cc yang tipe R. Kita mulai dari yang transmisi manual. Untuk mobil Dacia mesin 1300cc yang tipe R manual di wilayah Jawa Tengah pada bulan Juli tahun 2022 harganya adalah Rp243.400.000. Untuk diskonnya pada bulan Juli tahun 2022 sebesar Rp20.000.000, sehingga untuk harga netnya menjadi Rp223.400.000. Dari mobil Dacia mesin 1300cc yang tipe R manual standar, sekarang kita beralih ke mobil Dacia mesin 1300cc yang tipe R manual ADS. Untuk mobil Dacia mesin 1300cc yang tipe R manual ADS di wilayah Jawa Tengah pada bulan Juli tahun 2022 harganya adalah Rp252.500.000. Untuk diskonnya pada bulan Juli tahun 2022 sebesar Rp20.000.000, sehingga untuk harga netnya menjadi Rp232.500.000. Dari mobil Dacia mesin 1300cc yang tipe R manual, sekarang kita beralih ke mobil Dacia mesin 1300cc yang tipe R automatic. Untuk mobil Dacia mesin 1300cc yang tipe R automatic di wilayah Jawa Tengah pada bulan Juli tahun 2022 harganya adalah Rp260.900.000. Untuk diskonnya pada bulan Juli tahun 2022 sebesar Rp20.000.000, sehingga untuk harga netnya menjadi Rp240.900.000. Dari mobil Dacia mesin 1300cc yang tipe R-Matic standar, sekarang kita beralih ke mobil Dacia mesin 1300cc yang tipe R-Matic ADS. Untuk mobil Dacia mesin 1300cc yang tipe R-Matic ADS di wilayah Jawa Tengah pada bulan Juli tahun 2022 harganya adalah Rp271.400.000. Untuk diskonnya pada bulan Juli tahun 2022 sebesar Rp20.000.000, sehingga untuk harga netnya menjadi Rp251.400.000. Dari mobil Dacia yang mesin 1300cc, sekarang kita naik ke tipe di atasnya. Di sini ada mobil Dacia yang mesin 1500cc. Kita mulai dari yang tipe R manual. Untuk mobil Dacia yang mesin 1500cc tipe R manual di wilayah Jawa Tengah pada bulan Juli tahun 2022 harganya adalah Rp258.600.000. Untuk diskonnya pada bulan Juli tahun 2022 sebesar Rp20.000.000, sehingga untuk harga netnya menjadi Rp238.600.000. Dari mobil Dacia mesin 1500cc yang tipe R manual standar, sekarang kita beralih ke mobil Dacia yang mesin 1500cc tipe R manual ADS.
Untuk mobil Datsunia mesin 1500cc yang tipe R manual ATS di wilayah Jawa Tengah pada bulan Juli tahun 2022 harganya adalah Rp267.600.000. Untuk diskonnya pada bulan Juli tahun 2022 sebesar Rp20.000.000, sehingga untuk harga netnya menjadi Rp247.600.000. Dari mobil Datsunia mesin 1500cc yang tipe R manual, sekarang kita beralih ke mobil Datsunia mesin 1500cc yang tipe R otomatik. Untuk mobil Datsunia mesin 1500cc yang tipe R otomatik di wilayah Jawa Tengah pada bulan Juli tahun 2022 harganya adalah Rp273.000.000. Untuk diskonnya pada bulan Juli tahun 2022 sebesar Rp20.000.000, sehingga untuk harga netnya menjadi Rp253.000.000. Dari mobil Datsunia mesin 1500cc yang tipe R Matic standar, sekarang kita beralih ke mobil Datsunia mesin 1500cc yang tipe R Matic ATS. Untuk mobil Datsunia mesin 1500cc yang tipe R Matic ATS di wilayah Jawa Tengah pada bulan Juli tahun 2022 harganya adalah Rp282.100.000. Untuk diskonnya pada bulan Juli tahun 2022 sebesar Rp20.000.000, sehingga untuk harga netnya menjadi Rp262.100.000. Dari mobil Datsunia mesin 1500cc yang tipe R Matic ATS, sekarang kita beralih ke mobil Datsunia mesin 1500cc yang tipe R Matic ASA. Untuk mobil Datsunia mesin 1500cc yang tipe R Matic ASA di wilayah Jawa Tengah pada bulan Juli tahun 2022 harganya adalah Rp282.900.000. Untuk diskonnya pada bulan Juli tahun 2022 sebesar Rp20.000.000, sehingga untuk harga netnya menjadi Rp262.900.000. Nah, kalau Anda lebih tertarik dengan mobil Datsunia yang tipe apa, silakan tuliskan pada bagian kolom komentar. Demikian video mengenai update daftar harga mobil Datsunia terbaru di bulan Juli tahun 2022 lengkap dengan diskonnya untuk wilayah Jawa Tengah. Semoga video ini dapat bermanfaat terutama bagi Anda yang saat ini sedang berencana untuk membeli mobil Daihatsu Xenia. Untuk info dan pertanyaan seputar mobil Datsunia, silakan bisa menghubungi Mas Bima di nomor 0852-2796-5656. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan bagikan video ini kepada semua orang yang Anda kenal. Saya doakan bagi Anda sudah like dan subscribe pada video ini, semoga rezekinya semakin lancar, dan tahun ini bisa membeli mobil Daihatsu Xenia semua. Jangan lupa kunjungi juga channel YouTube kami lainnya, di sini ada channel Lincil Mobil yang akan berikan informasi terbaru mengenai program kredit, DP, dan angsuran mobil dari semua merek. Untuk linknya sudah kami cantumkan pada bagian kolom deskripsi. Terima kasih banyak sudah nonton video ini, semoga bermanfaatnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.